kita akan segera siapkan untuk jembatan pengganti yang lebih aman. Jembatan yang konstruksinya kuat sehingga warga bisa memanfaatkan tanpa harus membawa risiko. Apalagi buat anak-anak yang sekolah. Masalah ini bukan masalah pendidikan, ini masalah infrastruktur. Meskipun banyak yang pakai adalah siswa, dan kita akan segera bereskan. Hitungan sementara 2 bulan bisa selesai. Kita akan koordinasi dengan Depok, karena ini menyambungkan dua wilayah, sehingga secara administratif juga bisa tidak bermasalah. Sudah ada tanggal, Pak?